Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi fid dini man latafa wa akhtaruhu minal 'ibad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi hulil kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, patutlah kita bersyukur kepada Allah karena didekatkan dan diciptakan oleh Allah, ditakdirkan untuk menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi ilmu itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin." Ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang mulia dunia akhirat adalah mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk dekat dengan ilmu. Maka di dalam pertemuan, di dalam video singkat ini, kami akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema berilmu dalam berislam. Ketika kita telah beragama Islam, maka ketika kita beribadah, semua amalan kita tidak akan diterima kecuali harus dengan ilmu. Imam Ahmad bin Ruslan mengatakan dalam kitabnya Az-Zubat, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu." Siapapun di antara hamba Allah yang mereka beribadah, beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika orang itu sudah punya ilmu, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'laman mu'azzabun min qabli ubdatil wafan. Yang berilmu wajib untuk mengamalkan ilmunya, wajib mendakwahkan ilmunya, karena tanpa didakwahkan, tanpa mengamalkan, mengajak orang lain dalam kebaikan, mereka akan diazab oleh Allah lebih pertama daripada azabnya orang-orang yang menyembah berhala. Maka marilah kita semuanya senantiasa belajar dan berilmu agar kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita telah mencintai ilmu, maka yang perlu diperhatikan yang pertama adalah carilah guru yang memiliki sanad ilmu. Al-isnad minad-din, karena sanad ilmu itu adalah salah satu syarat daripada orang beragama. Ketika kita mencari guru, pastikan gurunya adalah pernah berguru kepada guru yang pernah berguru sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Islam, di dalam ilmu dalam Islam, manusia itu dibagi menjadi tiga. Sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, yang pertama adalah disebutkan bahwasanya wan-nasu fihi salasatu durubin. Manusia itu ada dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama mujtahidun, yaitu seorang mujtahid. Yang kedua adalah wa'ami, orang awam. Yang ketiga wa'alim lam yabluk rujbatal ijtihad. Orang alim, dia telah belajar ilmu, pesantren, kuliah, tapi tidak mencapai derajat mujtahid. Disebutkan di dalam kitabnya, di dalam kitab Fathul Ali Al-Maliki, bahwa wa ammal alim alladhi lam yaswil rujbatal ijtihad wal amil mahd fa innahu yalzamuhu mataklid. Orang awam dan orang alim yang tidak mencapai derajat mujtahid, maka wajib bagi mereka semuanya untuk bertaklid, mengikuti pendapat orang yang mencapai derajat mujtahid. Sekarang apa dan syarat-syarat apa yang menjadi syarat-syarat orang itu menjadi seorang mujtahid atau tidak perlu taklid? Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Bahrul Muhit menyebutkan ada 8 syarat-syarat orang yang tidak perlu taklid kepada orang lain. Artinya orang ini enggak perlu mengikuti pendapat orang lain, boleh langsung dari Quran dan hadis. Kalau tidak memenuhi 8 syarat ini, maka hukumnya haram. Yang pertama adalah isyrafu 'ala nususil kitab wa sunnah, menguasai secara tabahur, secara mendalam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wasani ma'rifatu ma yahtaju ilaihi minas sunani muta'alliqatu bil ahkam, menguasai hadis-hadis ahkam, menguasai hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum. Imam Mawardi mengatakan dalam kitabnya innaha khomsu mi'atin, jumlahnya ada 500 hadis. Jadi kalau orang ingin tidak usah taklid pakai langsung bulik dari Quran hadis, minimal harus menguasai 500 hadis.
Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Mahsul mengatakan bahwasanya salah satu ala fi sunnatin harus minimal menghafalkan 3000 dan menguasai secara dalam 3000 hadis. Kemudian yang ketiga, syarat daripada orang yang tidak perlu taklid adalah harus menguasai ijma' ulama, menguasai usul fikih, menguasai qaidul fikih, harus dikuasai. Yang keempat adalah menguasai qiyas, qiyas aulawi, qiyas tamsili, qiyas iqra'i, harus dikuasai secara mendalam. Belajar kitab al-luma', belajar kitab al-ashbah wa nazair. Maka ketika menguasai itu, maka memenuhi 1/8 dari syaratnya. Kemudian yang kelima, kaifiyatun nazar, harus menguasai bagaimana metodologi dalam berijtihad, bagaimana metodologi dalam berfatwa. Ketika tidak menguasai itu, haram dia mengambil dari Quran dan hadis kemudian diterjemahkan sendiri. Kemudian yang keenam adalah ayyakuna arifan bilisanil arab, menguasai bahasa Arab, menguasai lughat. Nisbatnya orang memaknai Al-Quran menguasai qiraah sab'ah, menguasai qiraah asyroh, menguasai qiraah arba'ata asyar. Kitabnya Ittihaf Fudhula'il Bashar fi Qira'ati Arba'ata Asyar. Yang ketujuh adalah Ma'rifatun Nasikh wal Mansukh, harus menguasai mana kalimat yang sudah dinasikh dan mana yang mansukh. Kalau tidak menguasai maka hukumnya haram. Wajib taklid kepada seorang mufassir, wajib taklid kepada seorang muhaddis, wajib taklid kepada seorang mujtahid. Dan yang terakhir adalah ma'rifatu halur rawi, menguasai riwayat-riwayat yang kuat, riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang sedang. Ini harus dikuasai. Kalau menguasai ini, silahkan Anda boleh berislam tanpa mengikuti ulama, karena jenengan adalah orang yang sudah mencapai derajat sebagai seorang mujtahid. Marilah kita semuanya berislam dengan mengikuti ulama, mengikuti para kiai, mengikuti para habaib, kalau kita bukanlah orang yang mencapai derajat dan syarat-syarat tadi. Semoga dalam berislam kita semuanya diridhai oleh Allah. Kita semuanya berkumpul di pertemuan ini, di majlis ini, dalam pertemuan yang bahagia. Semoga Al-Fakir dan pemirsa semuanya kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.